dalam pasal yang kedua dikatakan ia anak-anak yang suka merampok, memaksa, ya. Bukankah sering terjadi? Seringkali mungkin anak tidak merampok akan orang lain, tapi seringkali merampok akan ayah, merampok engkongnya, merampok mungkin emaknya, ya. Bagaimana dia memaksa, kalau tidak diberikan sesuatu, marah dan lain sebagainya. Ini kehidupan daripada Hofni dan Pinehas. Ayat yang ke-22, suatu kejahatan daripada Hofni dan Pinehas. Mereka tidur dengan Asyur di pintu gerbang. Sesuatu kehidupan, ya, yang sangat tidak terpuji. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, Allah akan menghukum keluarga Eli karena dosa. Anak-anaknya menghujat Allah, tetapi tidak memarahin, tidak restrain. Ya, kalau saya boleh katakan, Hofni dan Pinehas melakukan sesuatu kesalahan. Perhatikan sama-sama di dalam ayat yang ke-13, saudara. Ya, kalau saudara mempunyai Alkitab, silakan buka, ya, supaya kita jelas. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarga itu untuk selama-lamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahin mereka. Kalau kita melihat sesuatu dan kita tidak mendisiplin, memarahin, memberikan petunjuk kepada anak kita, maka dari itu Allah akan marah dengan kita. Di situ dikatakan bahwa ya aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Ya, karena apa? Karena tidak restrain akan anaknya, tidak mencegah daripada kesalahan, membiarkan akan anaknya. Akibat yang dialami, kalau saudara-saudara boleh tuliskan akibatnya di dalam 1 Samuel pasal yang keempat ayat 17, Hofni dan Pinehas tewas. 1 Samuel pasal yang 4 ayat 18, Imam Eli meninggal. Sekali lagi dikatakan di dalam ayat itu bahwa ia tua dan gemuk. Yang mana artinya, yaitu ia tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan, dia lemah. Karena kelemahan mengalami suatu kematian daripada anak dan dirinya sendiri. 1 Samuel 4 ayat yang ke-19, bahkan menantu daripada Eli, istri daripada Pinehas juga mati. Yang tragis, 1 Samuel 4 ayat 21, cucu yang masih hidup, namanya pun juga apa disebut Ikabod, yang artinya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Sesuatu glory, kemuliaan daripada Allah, lenyap. Saya berdoa, saya ingin ingatkan, janganlah kita mengabaikan akan anak-anak. Kita harus memberikan suatu teladan. Kita harus memberikan suatu petunjuk, mungkin dengan cerita, dengan apapun juga, memberikan instruction, memberikan bagaimana mereka hidup. Yang ketiga, kita harus mau untuk mendisiplin akan anak-anak kita. Maka itu anak-anak kita akan menjadi unshakeable children. Anak-anak yang tidak akan tergoyahkan melalui kehidupan ya kita, di mana Tuhan mempercayakan untuk kita membesarkan akan anak-anak kita. Mari kita sama-sama membuka kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang ke-6. Mari kita berdiri bersama-sama. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksudnya, mari kita memberikan teladan, memberikan petunjuk, kita mendisiplin dengan tanpa jemu-jemu setiap hari di dalam kehidupan kita, di dalam segala area, di dalam kehidupan,
kehidupan kita pada santai, kita menjadi teladan, menjadi petunjuk, mendisiplin. Pada saat kita serius bersama dengan mereka, kita juga melakukan akan hal yang sama. Untuk kita setiap hari, tidak jemu-jemu, melakukan untuk kebaikan bagaimana mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita doa sama-sama. Bapa, kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, biarlah Tuhan Engkau sendiri ya Bapa yang membangkitkan akan anak-anak yang tidak tergoyahkan Tuhan. Kami sekali lagi bawa kehidupan anak-anak kami ya Bapa, setiap daripada mereka satu persatu. Oh Tuhan, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oh Tuhan, biarlah mereka Tuhan boleh menjadi anak-anak yang tidak tergoyahkan. Oh Tuhan, mereka boleh hidup di dalam fondasi yang benar. Oh Tuhan, biarlah Tuhan kami sebagai orang tua, kami berani Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ikutilah aku sebagaimana aku mengikuti akan teladan daripada Kristus. Oh Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, mereka ya Bapa boleh Kau bangkitkan Tuhan. Oh Tuhan, akan Tuhan pengenalan akan Engkau, pengenalan akan firman-Mu, sehingga mereka berjalan sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan Yesus. Anak-anak kami ada di dalam perlindungan-Mu juga ya Bapa. Oh Tuhan, biarlah Tuhan sekitar mereka Tuhan, tidak membawa mereka Tuhan jauh daripada Engkau Bapa, melainkan Tuhan Yesus mereka Tuhan, boleh Tuhan Yesus, oh Tuhan mengenal akan kebenaran-Mu saja ya Bapa. Mereka tidak dibutakan dengan ajaran-ajaran yang lain. Mereka tidak dibutakan Tuhan melalui pelajaran-pelajaran yang justru Tuhan Yesus membawa mereka jauh daripada Engkau di sekolahan, melalui teman-teman, melalui apapun juga ya Bapa. Bapa, pada saat ini sidang jemaat-Mu berdiri tempat ini Tuhan. Kami juga mau bersama-sama bertanggung jawab untuk kehidupan anak-anak yang ada di sekitar kami. Kami mau Tuhan Yesus bertanggung jawab. Kami mau menjadi teladan dan kami tidak mau menjadi batu sandungan bagi mereka ya Bapa. Kami tidak ingin untuk menerima akan penghukuman-Mu. Melalui perkataan kami, melalui sikap kami, melalui perbuatan kami Tuhan, biarlah Tuhan mencerminkan akan kemuliaan daripada Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sendiri Tuhan Yesus yang lebih lagi berbicara di dalam kehidupan setiap daripada kami. Berkati Tuhan Yesus setiap keluarga. Suami istri yang ada di tempat ini Tuhan, Kau makin kuatkan. Oh Tuhan, biarlah mereka tidak mengalami kegoyahan apapun juga ya Bapa. Mereka dipersatukan di dalam kasih. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus. Kalau mungkin ada di antara kami, ada keluarga Tuhan di tempat ini ya Bapa, yang pada saat ini mengalami kegoncangan, Bapa, biarlah Kau teguhkan Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu, sebagaimana Engkau berbicara hari ini ya Bapa, Kau teguhkan mereka. Engkau sendiri Tuhan Yesus yang mengikat mereka Tuhan. Ikat mereka Tuhan Yesus dengan kasih. Bangkitkan Tuhan untuk takut akan Engkau ada dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap anak-anak di tempat ini juga untuk tunduk dan taat kepada orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.